setiap anak itu tidak ada yang bodoh, ada banyak kecerdasan, multiple intelligence. Ada memang beberapa anak dalam hal logis matematisnya dia okay, tapi dalam hal yang lain dia lemah gitu ya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh mengejas bahwa seorang anak itu dikatakan bodoh atau dia tidak berguna, tidak bermanfaat, kemudian tidak berguna bagi masa depannya. Bahwa kunci sukses seseorang gitu ya, kunci sukses seseorang itu bagaimana dia betul-betul memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Para orang tua mungkin tidak perlu merasa risau jika anaknya sulit dihitungan, sulit di logis matematis, karena tidak merupakan akhir dari segalanya gitu. Jadi banyak para pemimpin kita kebanyakan ada cara berpikirnya otak kanan, kemudian mampu gitu ya, mampu membanggakan orang tuanya, membanggakan agama, mampu membanggakan bangsanya gitu. Saya pribadi mengajak kepada semua para orang tua gitu ya, untuk kita memahami gitu ya, kita coba arahkan anak kita untuk menjadi pribadi yang memang sesuai dengan apa yang sudah ada dalam diri anak itu. Saya Oktavi Arina Manasikana di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy'ari untuk Radio Suara Tebu Ireng 105.3.